kawan, kenapa wajahmu murung selalu? Sebenarnya aku malas untuk bercerita, tapi untukmu, okelah, no problem. Butir-butir air mataku mengalir bagaikan air yang mengalir dari hilir. Ku menangis sendirian di dalam kamar karena yang lain sedang pergi ke pasar. Ku ingin berteriak keras biar orang seluruh dunia pada mendengar. Tapi sayang suaraku terbatas terdengar sampai kelurahan paling pol sekecamatan. Engkau kejam, engkau sadis, kekasihku yang egoistis tapi manis seperti pala manis. Kau putuskan tali cintaku yang tebal seperti tambang kapal. Hatiku kini hancur luluh bagaikan cermin yang jatuh dari helikopter. Tak mungkin bersemi lagi. Kini tiada lagi cinta yang tinggal cuma celana kolor. Hidup terasa hampa, udara nafasku sesak seperti menghirup asap tabunan. Kan ku bawa luka hatiku berlari maraton buat jago rawi. Semoga aku dapat melupakan wajahmu yang bulat seperti bangkuang Bogor. Coba mencari kekasih yang baru melalui pos jodoh di koran-koran. Kiranya cintaku mendapat sambutan hangat dari seorang perempuan turunan Pakistan. Data-datanya lengkap, umur 49, anak 8, kontrakan rumah tinggal sebulan. Aku pikir oke dah, daripada mati gak ada kuburannya. Kawan, ada berita untukmu. Kekasihmu yang wajahnya seperti bangkuang Bogor itu sekarang sudah kawin dengan orang kaya berumur 87. Rumahnya mewah bertingkat, bergaya seperti ratu. Kalau berjalan dikawal oleh seluruh pelayan dan babu-babu. Kawan, lantas bagaimana kelanjutan ceritamu? Tiap hari aku repot ngerawatin anak-anaknya yang bejibun. Pagi kerja di kantor, pulangnya mandiin anak yang kecil, yang gede perawan dilarang. Apalagi aku harus membeli tempat tidur tingkat sebanyak 4 buah karena tiap orang tidur berduaan. Sedang aku tidur di tikar saja berdua istriku. Semua kira-kira perkawinan berjalan 4 bulan setengah lebih 4 hari. Aku ajak istriku jalan-jalan ke pasar ikan beli ikan asin 3 ons. Tiba-tiba dia lari menemui seorang laki-laki yang katanya suaminya yang lama. Tinggal aku bengong sendirian seperti kambing congek di lapangan. Kasian. Kawan, kenapa tidak cari yang lain saja? Tidak, tidak. Semua berarti ongkos. Ada namanya tapi tak nampak bentuknya. Angin ada rasanya, kadang-kadang ada warnanya. Masuk angin biasa di kerop merah warnanya. Angin
ada matanya, mata angin namanya. Angin panas rasanya, minyak angin itu namanya. Masuk angin biasa, keluar angin bahaya. Oh angin yang tak ku minta, jangan mendekat padaku. Meski tak terlihat mata, baumu aku tak kuasa. Telur dan juga ubi, semua bahan angin. Angin kalau berbuah, pabrik kompos itu jadinya. Ada bunyinya, ada yang hanya ngeses saja. Itu baru kembangnya, hati-hati yang berikutnya. Masuk angin biasa, keluar angin bahaya. Angin yang tak ku minta, jangan mendekat padaku. Meski tak terlihat mata, baumu aku tak kuasa. Yang wah angin, sorry Mac, gak sengaja. Tenang, yang buang tenang, yang tercengang tercengang-cengang. Aduh, bawa apa nih? Bawa apaan sih? Apa ya? Ah, ada apa ribut aja? Aduh, ngaku dong, santer nih. Keluar sendiri. Keluar-keluar kalau gini putus hubungan lah. Ya saya yang kehilangan gak apa-apa. Ya situ gak apa-apa, hidung saya ditonjok. Kenapa meh? Dia datang lagi loh. Terus menerus bujangan, hati jadi kesepian.
memilih pasangan, aku jadi kedinginan. Siapa sih yang ngomong? Ada suara gak ada orang. Ikut campur aja urusan dalam negeri orang. Ingin memilih yang kurus, aku takut tidak tahan. Jangan-jangan tuyul. Ingin mencari gadis desa, semua lari ke kota. Ingin mencari gadis kota, mahal seperti permata. Aduh, 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 mana tahan. Aduh, 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 mana tahan. Ku ingin tetap bertahan, tapi ada yang tidak tahan. Kalau lama aku tahan, lama-lama jerawatan. Dimakan kucing, kerimping, kerimping, kerimping. Aduh, 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 mana tahan. Aduh, 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 mana tahan. Terus menerus kebujangan, hati jadi kesepian. Susah memilih pasangan, aku jadi kedinginan. Rupanya tuyul pun kenal sama Rintu Haram. Rintu, hati-hati kau ada tuyul. Ingin memilih yang gemuk, aku takut keberatan. Ingin memilih yang kurus, aku takut tidak tahan. Cari gadis desa, semua lari ke kota. Ingin cari gadis kota, mahal seperti permata. Aduh, 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 mana tahan. Aduh, 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 mana tahan. Ku ingin tetap bertahan, tapi ada yang tidak tahan. Kalau lama aku tahan, lama-lama jerawatan. Aduh, 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 mana tahan. Aduh, 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 mana tahan. Mana tahan. Men, burungku lepas. Lihat enggak? Enggak. Ini burung siapa? Oh, ini dong burung saya. Lihat, bulunya aja meloro. Tanya saja sama yang lain. Sudah kutanya semua, seorang pun tak tahu. Pembantu hanya goyangkan kepala. Rasa ingin putus asa mencari dirimu. Keganian kau tinggalkan diriku. Men, burungmu aja deh buat saya. Ah, jangan dong. Ini burung kan kesayangan istri saya. Perkutut. Kemanakah, dimanakah engkau bersembunyi? Jangan kau tinggalkan aku sendiri. Tadi pagi aku mandi, kau masih bernyanyi. Selesai mandi kau tiada lagi. Tetangga sekeliling rumah sudah kutanya semua. Pohon yang rindang telah kuteliti. Punah sempat belon. Tiada
sejak tak kutemui. Di manakah engkau sembunyi? Mungkin di sana nih, di pasar burung. Gak ada. Kalau gak ada ya, dia terbang lagi kali ke hutan. Hutan-hutan ku jajaki, meski hutan kayu. Gunung ku daki sampai gunung sari. Burung memang demen main di Ancol. Tiap orang lalu lalang ku tanya semua. Jawabnya itu bukan urusanku. Tapi kau telah ku tanya, disuruh aku ke Parvi. Di sana banyak bintang film dan penyanyi. Mau festival. Dari sana ku disuruh tanyakan pada Pak Nawi. Dia pun suruh ke Jalan Bumi. Oh, saya tahu nih, Sumanjaya yang rumahnya dekat rel kereta api. Memang dia punya burung. Wah, burungnya banyak. Celepuk yang palanya botak dia piara. Ku pergi ke Jalan Bumi, suasananya sepi. Lagi syuting. Aku sangat kecewa sekali. Terpaksa aku kembali, meski jalan kaki. Melewati jembatannya berangkali. Ingin ku tanyakan bulan, sayang bulan belum nongol. Ku tunggu sampai malam hari. Ya kalau gak gerhana. Ingin ku tanyakan awan, sayang awan tak berhenti. Ku tahu kau repot sekali. Oh jelas dia repot. Awan atas, awan bawah nih. Awan itu dong operator. Bukan dia. Awan ini mendung. Oh, kalau begitu coba cari deh di semak-semak. Rumput-rumput yang bergoyang sempat kutanyakan. Jawabnya tanya saja sama kambing. Yang perempuan apa yang laki? Kambing pun ku tanya dia, disuruh tanya kucing. Kucing menjawab, aku yang makan burungmu. Oh bener gak kucing yang makan? Aduh, ntar gue banting yang punya nih. Punya siapa sih nih? Kucing saya men. Enggak, kucingnya yang sama banting. Pacarku tidak berani. Sudah dilarang jangan dipegang, tapi tanganmu usil sekali. Ah, ini jorok. Jangan disentuh-sentuh dong, jangan dipegang-pegang dong. Kalau sampai tersentuh, ow, nanti kau bisa tegang. Disensor men. Nyanyi yang lain kenapa sih? Kalau tahu begini gak mau dengerin. Tunggu dulu. Sudah kau tahu barang terlarang, mengapa kamu berani raba? Ini lebih gile. Dan pacarku yang aku sayang tidak berani mencoba-coba. Empat mengerinya. Jangan disentuh-sentuh dong, jangan dipegang-pegang dong. Kalau sampai tersentuh, aduh, nanti kau bisa tegang. Kenapa saya lewat sini? Yang begini yang suruh dengerin.
siapa yang mau pegang? Memang kita gak punya. Ah, udah dengerin dulu. Dengerin. Gak mau. Buntut ini guri. Buntut siapa? Ditutup-tutup, dibungkus-bungkus. Masih saja kau buka-buka. Andaikan saja ayahku tahu, pasti kamu bisa celaka. Biar mampus. Jangan disentuh-sentuh dong, jangan dipegang-pegang dong. Kalau sampai tersentuh, nanti kau bisa tegang. Aduh, makin lama makin hancur. Mana? Buntutnya mana? Ntar dulu tunggu ini. Ah, nafsuan. Sudah ku bilang jangan dipegang. Kau masih saja penasaran. Kabel telanjang kau pegang-pegang. Hampir saja kau mati kejang. Gak tahu punya kabel telanjang. Saya kira apaan? Apa kirain apa bom? Ada buntutnya lah. Iya, ada buntutnya yang gurih. Boleh ikut nyanyi, men? Oh, boleh. Enak deh. Jangan disentuh-sentuh dong, jangan dipegang-pegang dong. Kalau sampai tersentuh, aduh, nanti kau bisa tegang. Gak sangka. Jangan disentuh-sentuh dong, jangan dipegang-pegang dong. Asik ya? Kalau sampai tersentuh, rasain. Nanti kau bisa tegang. Kenapa gak ajak-ajak dari tadi? Jangan disentuh-sentuh dong, jangan dipegang-pegang dong. Jangan dicekel. Kalau sampai tersentuh, aduh, nanti kau bisa kejang. Kalau ada yang enak, ajak-ajak. Kalau sampai tersentuh, aduh, enak, nanti kau bisa kejang. Ini kalau orang Medan bilang sure. Toh, aku kata apa? Sekali nyobain ketagihan gak? Ada yang lain lagi gak, Ben? Ini yang baru. Ya. La 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 la
peduli keadaan kiri dan kanan,
belakang tertutup, terbuka di depan. Terik panas dia tidak rasakan. Jalan berbaris, kaki dihentak-hentakan. Laler hijau tidak mau ketinggalan. Berbondong-bondong berterbangan. Orang itu lambat, laler pun ikut lambat. Sebab ada radar nempel di bemper belakang. Apa itu radar? Itu tuh, apaan sih? Ada deh. Kadang-kadang dia menatap langit. Tangan ke atas seperti orang hitung duit. Dengar-dengar sambil mulut kumat kanit. Digonggong anjing terbirit-birit. Masa orang gila takut sama anjing? Dia bukan takut. Kenapa? Takut. Dia gila kenapa sih? Gara-gara pasang greyhound. Dia pikir yang keluar nomor 2. Gak tau tesennya 16. Apaan nomor 16? Tawon. Kesengat. Miskin loh. Anjing mengejar sampai di gang buntu. Dia tolak pinggang sambil menggerutu. Anjing buduk, ngapain kau kejar aku? Ku gigit kau gila seperti aku. Anjing menggonggong, orgil pun ikut gonggong. Anjing menggigit, orgil ikut menggigit. Nah, ini baru berita. Anjing digigit orang. Lalu terjadilah perkelahian seru antara anjing dengan manusia yang strip otaknya. Saling menggigit, tidak ada yang mau kalah. Untung Mr. Hans memisahnya. Siapa Mr. Hans? Hansip. Gila, dibalik lagi ya. Ah, Mas Adi, apa cita-citanya kalau jadi orang gila? Orang gila gak punya cita-cita, yang tanya aja gila. Kalau saya jadi orang gila, pengen jadi kodok. Kenapa kodok? Sebab kodok dibalik kodok juga. Terusin, Min, ayo. Hansipnya terus gimana? Ditanya Hansip, orgil malah ketawa. Diajak pulang, malah nehi jawabnya. Dikasih baju, dia bikin bendera. Diberi uang, buat nambel celana. Diberi karet, dia bikin jepretan. Hansipnya meleng, dia jepret kupingnya. Angkat, Min. Ya. Izin. Selasa. Rabu. Ya, segitu aja. Udah.
rasa-rasa ditahani makin lama makin berat. Enteng. Berat. Berat. Tadi kan udah sanggup. Berat. 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 Pokoknya angkat. Berat. Kira enteng dirasakan makin lama makin berat. Dan gede, angkat segitu aja minta bantuan mama papa. Dirasa-rasa ditahani makin lama makin berat. Berat, 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 berat. Angkat terus. Dikira enteng dirasakan makin lama makin berat. Kapok jod. Kapas sama besi sama. Satu kuintal di satu kuintal aja. Aduh tuan, saya pulangin duitnya di mana? Ah, duit udah lecek begini, udah bau keringet lo. Berat, 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 berat. Kalau ku tahu barang berat, pasti aku tidak angkat. Berat, berat. Jadi salah urat. Berat. Siapa yang maksa? Aduh mama, aku sakit. Aduh papa, kalau pijit aku salah urat. Aduh. Mana yang mau dipijit, yang mana? Kalau ku tahu barang berat, pasti aku tidak angkat. Honornya separuh aja ya Min ya. Bener. Dingin, dingin, panas dingin. Panas, 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 dingin, panas. Panas, dingin, panas. Dingin, panas, dingin. Tanggung bulan krisis panas dingin. Dingin, 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 dingin. Panas, 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 dikipas.
asin. Banyak makanan angin, demam panas dingin, gampang obatnya suwi-suwikin. Lagi nyanyi teriak digilain, saya bangga penonton demenin. Saya nyanyi malah ditimpukin. Dari panggung saya diprototin, dikatain, digila-gilain. Yang lebih nyakitin, panitia ngibulin. Semua artis ditembak-tembakin. Tarsok namanya. Panas lagi, panas dihiburin. Nyanyi sampai serak ditembakin. Nyanyi digila-gilain, nyanyi dimakiin. Penontonnya panas, nyanyinya dingin. Parah-parah dikebulin, agar cepat dingin ditiupin. Panas didinginin, dingin dipanasin. Panas salah kedingin gak ngenakin. Ada peristiwa panas dingin, yang disebut perang-perang dingin. Perang tanpa telor didor-dorin. Sarap di korset-korsetin. Perang dingin, situasinya dingin. Sebenarnya panas diprovokasiin. Dipitnak disiramin pakai bensin. Panas, panas hati boleh panas. Dingin, dingin kepala mesti dingin. Kalau main panas semua jadi ganas. Diguyur es batu agar dingin. Panas, panas hati boleh panas. Dingin, dingin kepala mesti dingin. Kalau main panas semua jadi ganas. Cepat disiramin agar dingin.